Rahman ya Rahman, sa'idni. Fenomena hiburan keyboard bongkar, keyboard hiburan erotis yang marak menjamur daerah seolah-olah itu wajar. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Dengarkan ke telinga mereka kemungkaran tiap hari, mungkar, 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 mungkar ke telinga mereka tiap hari, sehingga kemungkaran itu menjadi kebiasaan. Pesan dari Hitler, memimpin Nazi Jerman. Dengarkan ke telinga mereka mungkar itu tiap hari, sehingga mereka menganggap itu jadi kebiasaan. Asal ada anak nikah, tuan rumah menyediakan khamar untuk anak muda-mudi, diadakan kumpul-kumpul, mabuk-mabuk, pesta narkoba, lalu kemudian keyboard tunggal, penyanyinya awalnya pakainya lengkap. Jam 9 terbuka roknya. Jam 10 terbuka baju. So ini maka perbuatan ini mungkar. Semua mesti bicara. Di salah satu kabupaten saya datang ke sana, kata anggota DPR-nya, cara kami mengatasan ini dibuatkan perda sama Kapolres. Kapolresnya peduli, anggota legislatif peduli, bupati peduli, sekda peduli. Maka dibuatkanlah peraturan tidak boleh keyboard lewat jam 10. Kalau lewat jam 10 datang polisi menangkap. Peraturan daerah. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, maka berkumpul semua. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'athallahu 'alaikum iqaban, akan turun hukuman, akan turun azab. Summa tad'unahu, setelah azab turun kalian bolak-balik berdoa, Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsha war riba, la yustajabu lakum, tak didoakan, tak dikabulkan doa. Memangnya kalau azab gempa itu datang, bisa dibedakannya ini rumah keyboard, ini rumah tak keyboard? Kalau azab itu datang, bisa dibedakan ini rumah orang pakai baju jilbab panjang, ini pakai rok pendek setengah tiang? Disapunya semua, habis. Oleh sebab itu, jagalah negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. قلبي قرآن واسقي حياتي.